Oke. Hai guys, balik lagi bersama dengan Aresi Rahmadani. Ya, kali ini mendung-mendung rindu gimana gitu ya. Jadi gue di sini mau beberapa lagi goblok. Ya, jadi gue mau sedikit cerita ya mengenai alasan gue kenapa beli Satria injeksi ini dulu. Jadi pada awalnya dulu, sorry guys kalau misalkan gue sedikit bercerita mengganggu waktu kalian, anjay. Iya, jadi gue awal-awal itu pilih Satria Injeksi ini sebenarnya kebetulan sih, dan memang sebenarnya dari awal tuh gue pengennya tuh beli Honda Sonic ya dari awal. Jadi gue pengen beli Honda Sonic, cuman waktu itu ternyata dia butuh DP yang besar. DP-nya itu yang dibutuhkan kalau nggak salah 2 juta rupiah, dan waktu itu gue belum ada duit sama sekali. Gue baru awal-awal bekerja ya itu ya. Nah, lalu pas gue awal-awal bekerja, gue belum ada tabungan sama sekali. Dan sehari-hari gue biasa naik Grab untuk gue antar jemput kerja ya. Jadi gue belum ada uang sama sekali untuk ngambil Sonic. Emang bagus untuk desain, untuk kualitas sih, untuk mesin nggak tahu ya, katanya sih banyak yang klotok-klotok. Cuman kan waktu itu gue belum sampai riset ke sana-sana ya. Terus gue lihat memang bagus secara desain, tampilan, riding positionnya juga enak. Pas gue tanya, ternyata dia butuh DP minimal 2 juta rupiah. Dan waktu itu gue nggak bisa memenuhi karena memang gue nggak ada tabungan sama sekali. Dan gue tanya apakah ada yang sekiranya tanpa DP, alias motor datang langsung bayar gitu ya, langsung bayar cicilan pertama lah kalau gitu gue sanggup gitu. Cicilan pertama ya maksimal gue juga waktu itu punya budget 1 juta rupiah. Nah, dari pihak Sonicnya sendiri, gue gak berani nyebut merek, tapi tadi udah sebut merek. Dari pihak Sonicnya sendiri, mereka tidak bisa karena memang sistem mereka itu sudah paling minim, yaitu DP-nya sekitar 2 juta rupiah. Itu udah paling minimal, dan itu tenornya 35 kali. Oke, dari situ gue agak kecewa juga, dan ya gue akhirnya pada saat di jalan tersebut mikir, kenapa gue gak nyoba Suzuki ya? Kan gue emang dari SMA dulu itu pengen banget motor Suzuki Satria. Waktu itu tahun 2017 akhir, sekitar November gue ngajuin untuk sepeda motor Sonicnya tadi. Cuman gak jadi, berhubung itu gue gak ada budget, gue larilah ke Suzuki. Waktu itu gue masih tinggal di Tangerang. Nah, gue ngambil Suzuki. Di situ gue takjub ngelihat nih si Satria injeksi. Padahal 2017 itu GSX udah muncul, gue ditawarin GSX. Dan mungkin gue goblok apa gimana. Untuk perbandingannya cukup hanya 300 ribu doang, anjir. Cuman ya sudahlah, namanya juga takdir. Satria injeksi ini jadi no problem, karena mesin juga sama. Ya mungkin kalah di tampilan doang. Dan gue mikirnya juga kan, ya nanti gue gonceng pacar gue susah, atau nanti ada yang mau nebeng susah juga, karena kan GSX itu kan goncengannya terlalu tinggi ya. Ya udah, gue nggak mau egois, akhirnya gue ambil Satria injeksi ini. Tapi sebelum Satria injeksi, gue nanya dulu, karena kan gue lebih naksir ke Satria FU yang karbu ya, karena kan terakhir itu 2015, karena kan Satria injeksi ini rilisnya 2016. Nah, di situ gue coba tanya, kira-kira kalau misalkan inden apa bisa? Dan ternyata dari mereka, oh tidak bisa pak, karena ini merupakan produk terbaru kami dan di Indonesia sudah tidak produksi bahkan inden sekalipun. Nah, dari situ gue agak kecewa juga, karena ya Satria injeksi gue lebih suka karbu sih sebenarnya, untuk tampilan, untuk apa ya, bisa dioprek lah mesinnya, bisa dirubah-ubah, dan nggak perlu mahal untuk part-partnya kayak pilot jet, main jet, karburator gitu. Karena kalau Satria karbu kan enak banget ya kalau udah main karburator doang. Nah, dari situ udah nggak bisa, ya sudah akhirnya gue, dan di situ gue nggak kepikiran buat mau beli Satria FU karbu yang second gitu, karena memang ya kebutuhan cepet lah gitu, karena kan gue capek juga setiap hari harus nge-grab, gojek gitu. Dan akhirnya
gue tanya, gue juga nggak ada budget yang banyak, jadi gue harap gue bisa bayar DP sekaligus gue ngangsur motor. Dan ternyata mereka ada program seperti itu, gue bersyukur banget, alhamdulillah. Gue pikir ya nggak apa-apalah, takdir gue emang di Satria Injeksi ini, dan sampai sekarang gue juga bahagia banget punya Satria Injeksi ini. Gila, perjuangan banget motor ini. Nah, lalu Satria Injeksi ini ternyata ada program tenor 35 kali dan sekali bayar langsung cicilan yang pertama. Gue bersyukur banget, motor langsung sampai rumah. Waktu itu kalau nggak salah cicilannya 950 ribu, mendekati 1 juta rupiah ya. Gue bersyukur banget itu. Dan motor sampai di rumah. Oh, sebelum sampai di rumah tersebut biasanya ada interview-interview atau wawancara-wawancara ya, antara sales atau ya marketingnya sama gue. Dan di situ mereka nanya-nanya, dan alhamdulillah waktu itu gue masih tinggal di rumah orang tua. Dan ya alhamdulillah juga gue dapat pekerjaan yang layak pada saat itu, jadi mereka gampang banget ngasih kredit ke gue. Ya gue bersyukur dong. Nah, oh ya, by the way, ini kita lagi jalan menuju Majen Sungkono Gresik ya. Kita lewat belakang, ini bisa naik-naik gini karena memang daerah sini itu wilayah perbukitan, terutama Bukit Kapur ya. Jadi kita bisa nancak-nancak begini. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, Satria Injeksi itu akhirnya bisa gue dapatkan, dan wawancaranya juga gak butuh waktu lama. Kurang lebih sekitar waktu 1 minggu, motor langsung sampai ke rumah dan gue langsung bayar. Dah, dari situ gue bahagia banget. Akhirnya gue keturutan dari SMA, gue pengen Satria FU. Meskipun gue pengennya Satria FU Karbu, cuman gue dapetnya Satria Injeksi. Cuman gak masalah, untuk riding position itu lebih enak motor ini. Cuman memang untuk pengemudinya agak merosot-merosot gitu. Anjay, gue malah pengennya yang merosot itu yang belakang, alias boncengernya. Goblok. Jadi perosotan dong. Cuman nanti dikira modus goblok. Ya, jadi Satria Injeksi itu pas gue pakai enak. Terus shocknya juga enak, gak keras. Terus riding positionnya tegap, gak terlalu capek. Pokoknya pertama-tama motor sampai itu gue langsung bawa jalan jauh cuy. Bawa jalan ke dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara ya, pokoknya dari ujung ketemu ujung waktu itu. Terus gue bawa ke Bogor gitu. Motor enak banget, halus gitu. Mesinnya juga gak ada kasar, gak ada getaran-getaran jiwa, getaran hati. Ya pokoknya motor ini enjoy banget lah buat dibawa, buat jalan jauh juga it's okay. Gak tahu ya, kalau GSE kata orang-orang itu banyak yang bilang capek karena memang stangnya itu kan under yoke gitu kan, jadi kurang nyaman juga dibawa perjalanan jauh. Dan kalau misalkan kalian bawa boncengan ya di Suzuki GSE itu, kalian bakal capek nih, terutama di tangan nih, di sini nih sakit, di sini juga sakit. Kalau di motor ini sebelumnya Satria juga, terutama yang karbu ya, itu kan sering banget capek di bagian sini nih. Dan sekarang gue pakai Satria Injeksi ini, alhamdulillah enggak sama sekali. Enak bawaannya, fun gitu loh. Jadi pengennya jalan jauh terus. Ya rasanya mirip-mirip sama Honda Sonic lah ya. Mirip-mirip karena kan sama-sama Ayago. Dan waktu pertama kali tuh gue kaget banget. Anjrit nih motor kencang banget gitu. Nah, secara motor kecil, tarikannya 13 sampai 13.000 RPM, anjrit. Dan gigi 3 itu bisa sampai 110. Waktu itu gua itu, lah anjir gak mentok-mentok ya gigi 3 gitu, sampai 110. Terus mau naik gigi 4, udah belok kan, gak jadi deh gua gaspol. Cuman ya gua bahagia banget sih punya motor ini. Dan sampai sekarang ya bisa dibilang perjuangan gua banget lah, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Karena ini kan tenornya kan 35 kali ya. Jadi ya gue bahagia banget lah ngambil motor ini. Berasa banget perjuangannya, berasa banget cintanya, ngerawatnya. Ya pokoknya motor ini tuh bikin gue kesem-sem aja dengan performa, tarikan gitu. Cuman memang waktu itu ada beberapa kesalahan gue sendiri, yaitu baut olinya, baut tutup olinya yang bawah ya, bagian bawah, drat baut oli
itu slack cuy, gara-gara gue ganti oli nggak pelan-pelan dan udah turun mesin. Kasian sih sebenarnya, cuman ya sudah lah ya. Oke, mungkin itu saja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like serta subscribe dan share jika kalian suka dengan video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.